Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Rocky di dunia game Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget. Telah kemarin kita membahas beberapa konsol Nintendo dengan penjualan tinggi sepanjang sejarah yang tersaji pada part 1. Kali ini gue dan tim dunia games akan membahas beberapa konsol Nintendo dengan penjualan tertinggi sepanjang sejarah di part 2. Penasaran kan kalian pastinya? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Game Boy Advance. Game Boy Advance rilis di awal abad ke-21 dan menjadi konsol genggam Nintendo generasi selanjutnya pada saat itu. Seperti Game Boy Color yang dirilis sebelumnya, GBA juga memiliki mikroprosesor 32-bit. Model setelahnya, Game Boy Advance SP rilis 2 tahun setelah itu. Beberapa game yang paling populer di konsol ini antara lain Pokemon, Ruby and Sapphire, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Donkey Kong Country, dan Mario & Luigi Superstar Saga. Konsol genggam ini mencapai penjualan hingga 81 unit di seluruh dunia. Yang kedua, Nintendo Switch. Nintendo Switch menjadi konsol genggam paling populer saat ini. Tak hanya bisa dimainkan di layar Switch, namun pemain juga bisa menghubungkannya ke TV. Menariknya, hampir semua game yang ada di PS4, PS5, atau Xbox Series X atau S juga bisa dimainkan di Switch. Bahkan, Switch juga punya game eksklusif yang tak ada di konsol lainnya. Sejauh ini, Nintendo Switch sudah terjual sebanyak 84 juta unit di seluruh dunia. Yang ketiga, Nintendo Wii. Nintendo Wii merupakan salah satu konsol paling menarik garapan Nintendo yang bisa menarik seseorang ke dunia gaming walaupun sebelumnya mereka tak suka bermain game. Konsol ini sukses dengan total penjualan sebanyak 101 juta unit. Seri game The Just Dance dan Wii Sport sangat menarik dan fun untuk dimainkan, bahkan oleh orang yang tak bisa menikmati kebanyakan game karena bisa dimainkan bersama teman ataupun keluarga. Yang keempat, Game Boy Color. Satu dekad sebelum Nintendo Switch rilis, Game Boy Color rilis sebagai konsol genggam kedua dari Nintendo. Walaupun namanya Color, konsol ini belum menghadirkan game berwarna. Tapi banyak yang antusias dengan GBC, karena walaupun tak berwarna, grafis game yang dihadirkan bersih dan terlihat menarik. GBC hanya punya dua tombol selain Start and Select, yaitu A dan B. Dan CPU 8-bit di konsol inilah game legendaris seperti Pokemon Red dan Blue diperkenalkan. Total penjualan GBC mencapai 118 juta unit. Yang kelima, Nintendo DS. Nintendo DS jadi konsol Nintendo dengan penjualan terlaris sepanjang sejarah. Konsol ini pertama rilis di Amerika Utara pada 2004. Walaupun desainnya agak mirip dengan GBA SP, NDS punya dua layar dan didukung fitur layar sentuh. NDS telah terjual sebanyak 154 juta unit. Apakah Switch bisa melebihi angka ini ya nantinya? Nah, itulah beberapa konsol Nintendo dengan penjualan tertinggi sepanjang sejarah yang tersaji pada part 2. Sekian dulu dunia game Fun Fact kali ini. Gua Rocky pamit, see you in the next videos.